Oke, akhirnya sudah mau bernon di macet pol. Jalan jam-jam ini, jam-jam pada orang pulang kantor ya kan. Karena kalau dinas di Bali itu jam-jam pasan begini udah pada pulang guys. Ya 3:30 lah gue bilang, ini kan jam pasan. Jadi ya semoga aja Blimani udah gak gitu lama lah. Nah lokasi juga ada di Pernon. Riding santuy ya kan sore-sore hari ini. Suasananya jauh lebih asik kalau jam-jam sore gini riding. Karena gue suka aja kalau riding jam-jam segini. Atem gitu. Agak siang panas luar biasa. Apalagi jam kayak tadi pagi sore hari itu enak sore. Nyaman sore-sore gak berasa panas. Lar banget ya, kampun. Macet sekali jalanan. Gak mau agak. Agak rempah. Macet. Jadi situasi kondisinya kurang enak. Kadang-kadang aneh gue ngeliat motor yang begitu udah gak safety dipakai balap, bawa bojer lagi atau grab. Nah, soalnya kalau motoran santuy gini enak kan. Dan itu pun juga slow gitu bawa. Jalanan di sini sangat padat kalau bilang. Orang itu nggak tahu ada yang ke kanan, ada yang ke kiri. Nggak jelas tuh ada mobil tuh, ada juga kayak gitu. Jadi kayak seenaknya gitu. Sampai jalur tuh nggak asik gitu. Tapi adem sih gue rasain. Kenapa? Karena cuacanya sore-sore gini jauh lebih enak cuaca. Dan satu lagi guys, kenapa apa ya, satu project yang belum gue selesaiin di motor ini ada sih perlampuan. Jadi kalian tunggu aja nanti bakal ada videonya guys. Jadi kita siapin lah untuk project itu. Jadi kalian tunggu aja. Semoga bisa terrealisasikan dengan bagus ya. Atau videonya nanti bisa tayang lah sesuai dengan keinginan kita gitu ya kan. Jadi kita lurus. Kita masuk ke speaking and sip ke dahulu. Semoga speaking and sip di dalam ke dahulu semua sama-sama. Oh, di sini kayak
Bekasi deh. Bukan deh. Oke, nanti kita lanjut lagi guys. Gua mau cek map dulu di mana sih lokasi. Oke guys, kita lanjut lagi guys untuk perjalanannya kali ini. Jadi gua ternyata salah tempat ya. Gua kira lokasinya di daerah Renon, ternyata di daerah Gatsu. Ya, Gatsu tengah lah maksudnya. Antara Cokro sama Timur. Karena gua cek berdahulu, ya gua ingat tempat gua di gorengan dulu waktu kantor daerah Gatsu, jadi ternyata daerah sana. Salah, gua kira daerah situ. Aja tiba yang ke Bimani untuk hari itu kita mau berangkat dan itu oke, kita lanjut lagi. Tadi udah lewatin macetnya, di sini udah sedikit mulai agak oke lah. Cuman debunya keras banget aja. Gua kadang bersihin sampai lengket-lengket di depan. Emang daerah situ emang kayaknya apa macet gitu. Tapi mau ke daerah-daerah kan. Kan guys, jadi masih panjang perjalanan. Aku paling gak suka diam-diam di belakang bus kayak begini. Gak tahu kenapa, karena asapnya kali itu pertama sih. Gua kayak keras aja gitu. Mending di depannya lah, kita di belakang. Gitu sih. Jalan apa namanya? Jalan Sugi. Ya betul, Jalan Sugi guys. Padat. Oke guys, kita lanjut lagi. Kita dari jalan ke arah Bedahulu nih. Mata Ape Pol. Gue belok disini. Nah kalau lurus lagi ntar kejauhan. Jalan Bedahulu gak salah kok. Ini kayak ada mouse, itu mungkin jalan. Gak ada perumahan maksudnya guys. Di Gatsu tengah. Ya gue ingat banget di Gatsu tengah. Jadi, kalau gak salah ini ke kanan. Kalau bisa tadi gue lurus aja ya. Harusnya belok di sini. Kita belok di sini. Nah, ini dia jalan besar. Hotel. Ternyata gue salah. Kita belok guys. Guys. Hotel. Ramai banget. Ini
deh, ini dia lepas. Lo mirip kira kayak daerah Renon. Ada gitu dulu, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Kita akan ketemu teman gue di Warung Tech & Chip.